Selamat kembali ke video diari Ehsan. Hari ini Ehsan berada di panggung wayang. Kejap lagi Ehsan nak tengok filem ni, Dongeng Sang Kancil. Indah payah, nak beli apa-apa? Daddy, Ehsan tengah rekod ni. Janganlah panggil Intan Payung. No. Intan Payung. Sekarang Ehsan dalam panggung wayang. Sambil tengok wayang, sambil makan minum. Baru seronok. Tak. Memang seronok. Makan juga dia. Tahu tak apa. Dah nak mula. Jumpa lagi dalam video diari Ehsan yang seterusnya. Tu je. Ha-ha. Tapi filem belum mula pun. Memanglah. Mana boleh rakam filem dalam panggung? Ya ke? Kalau rakam juga, nanti kena tangkap masuk penjara. Kena denda juga. Itu pun tak tahu. Mana aku tahu? Aku tak pernah tengok wayang. Kita orang pun. Tak tahu tengok wayang tu macam mana. Rugi. Alah, tak rugi pun. Tengok wayang tu macam tengok TV kat rumah. Sama je. Tak sama. Gambar kat wayang lagi besar. Bunyi pun kuat. Boom. Meletup-letup. Bergegar satu panggung wayang. Filem tu ada lagi ke? Ada? Tapi macam seronok je. Jom kita ajak akak tengok. Jom. Aku. Kau pergilah sendiri. Nak pergi mana? Kata nak main bola. Kau lagi. Awal balik. Nak apa? Tak ada apa-apa. Seronoknya cerita ni. Kalau tengok kat TV besar, lagi seronok. Kan, Ipin?
Betul. Ros, ambil barang-barang ni. Apa? Kita tanya Opa Alam. Opa. Ya, nak apa? Opa, jom tengok wayang. Oh, nak tengok wayang. Boleh kan, Kak? Boleh. Pergilah. Apa ya, Kak ni? Upin, Ipin nak tengok cerita apa? Cerita yang Ihsan tengok? Cerita apa, Ipin? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil? Ros, bukan cerita tu ke yang kau nak tengok besok? Opa! Akak pergi tak ajak kita orang, you? Yelah. Nanti kita pergi sama-sama. Akak belanja. Kita pergi lain hari, ya. Jangan sedih. Bila akak sihat, dia bawa lah tengok wayang. Adakah lagi nanti? Adalah tu. Kalau tak, tengok cerita lain. Tak nak. Nak tengok cerita Dongeng Sang Kancil juga. Ihsan kata bagus cerita tu. Opa jelah bawa kita orang tengok wayang. Ish, Opa nak ke sana pun tak tahu. Apa lagi nak beli tiket wayang? Dah tu, tunggu je akak engkau. Baik, Opa. Seronoknya. Kita orang tunggu kat sebaik demam. Baru boleh pergi. Marilah kita pergi sama-sama. Tengok dengan kawan-kawan. Mesti lagi seronok. Betul. Boleh? Tiket wayang bayar sendiri-sendiri. Aku tak boleh pergi. Mak aku sibuk niaga. Aku kena tolong. Yelah. Fizi, kenapa dengan kau? Aku nak tengok wayang juga. Tapi tak ada duit. Siapa yang boleh belanja Fizi tengok wayang? Korang lah belanja dia. Aku belikan dia air dengan popcorn. Boleh? Nanti kita tanya akak. Bila nak pergi? Hari ni. Akak kata tak boleh. Hari ni tak boleh. Panggung wayang tu kat bandar. Naik bas je dah sejam lebih. Esok sekolah. Tunggu hari Minggu baru akak bawa, ya? Bertuah punya ayam. Jaga kau. Korang tolonglah tangkap. Atuk nak berehat kejap. Penat. Jom.
Terima kasih. Rembo. Degil mi ayam. Nah, korang ni duduk termenung macam tak seronok je. Kenapa? Selalu petang-petang ni gembira keluar main. Tak dapat tengok wayang. Patutnya kau bawa hari ni, tapi tak jadi. Oh, tak dapat tengok wayang. Teringat masa atuk kecil-kecil, macam korang dulu, suka tengok wayang. Ya ke tu? Dulu pun ada wayang? Ada. Tapi filmnya hitam putih. Sekarang semua warna-warni. Hah? Hitam putih? Tak cantiknya. Itu aja ada. Tapi dulu atuk tak tengok kat panggung. Sebab dulu tak ada panggung wayang. Jadi atuk tengok kat mana? Atuk tengok wayang pacang. Wayang pacang? Dulu wayang pacak ni lah hiburan orang ramai. Lebih-lebih lagi orang kampung. Nanti ada band datang bawa banner besar dengan gambar filem yang akan ditayangkan. Membesar suara melaung-laungkan. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Jangan lupa pukul 8 malam ini di Padang Bola. Filem Anakku Sazali akan ditayangkan. Datang beramai-ramai. Menjelang malam, warga kampung akan berpusu-pusu berkumpul. Mereka akan bentang tikar mengkuang untuk jadi alas duduk. Macam-macam filem dimainkan. Dari wayang Melayu sampai Hindustan. Tapi kalau tiba-tiba hujan, berterabur semua lagi. Tengok wayang pun tak habis. Kalau hujan reda, sambung balik. Tapi buatlah mukul nyamuk. Tahan juga sampai habis wayang. Balik rumah, habis satu badan merah. Kena gigit nyamuk. Elok lagi ke ni? Atuk simpan, mestilah elok. Atuk, tengok ni. Kita orang pinjam daripada akak. Wah, canggihnya. Dahsyat teknologi sekarang. Atuk tak pernah tahu ada projektor macam ni. Kecil aja dan tak berat macam dulu. Betul-betul. Aduh. Apa yang itu ni? Nak buat apa dengan benda ni? Ya betul. Yeay, kawan-kawan dah sampai. Atuk. Saya juru kamera. Saya Charji, jaga pakaian. Saya Tuan Director. Tukang solek. Ini korang lakon. Boleh ke korang buat ni? Boleh. Atuk tolonglah. Itu kan hebat. Yelah, buatlah. Nanti Atuk tengok. Yeay. Wah, meriahnya. Tak sabar
kacang pun jadilah. Korang dah ajak semua orang? Dah. Satu kampung kita orang ajak. Betul. Oh, tengok. Ada orang sudah datang. Ya, aku sambut dia orang. Hai. Selamat datang. Malam ni, Wayang Pacak akan menayangkan filem Si Kembar Upin dan Ipin. Kita orang satu sebab projektor ni akak kita yang punya, Kak Rose. Selamat menonton. Aku kutip duit tiket. Macam panggung wayang, untung. Jom buat filem lagi. Filem aku pula. Mak En, usahawan berwibawa. Tonton paket langganan kamu di Vision Plus. Yay, Opa dah balik. Opa tengok tanglo Upin. Cantik kan? Cantik. Tapi kenapa tiba-tiba main tanglong? Huh? Mimi ajak main. Dia banyak tanglong, Opa. Huh? Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglong tu. Baik, Opa. Tanglong akak lain. Sebab akak punya istimewa. Hey, Rose. Huh? Kau pun main tanglong? Sajalah yang budak-budak ni. Oh,
bawah tangan. Cepat. Kau jangan jentik kuat-kuat. Sakit tau. Ya! Aduh! Sakitnya! Aduh! Kenapa? Kenapa? Tadi apa? Doang main-main. Caci, kenapa kau lari balik semalam? Mari dekat. Semalam saya dah jumpa UFO. UFO? Apa tu? UFO tu kering terbang makhluk asing. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal kat atas lepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Macam ni. Kau biar betul, Jajin. Mana ada UFO? Ya lo, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. Dua tiga kayu sakti, saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti ya, nanti. Jeng-jeng-jeng! Inilah UFO. Mana kau jumpa? Ada makhluk asing ke dalam ni? Tak ada apa-apa pun. Saya pun tak tahu. Oh no! Kejar dia! Nak ke mana? UFO! It's gone! No! Budak-budak ni, apa main tengah jalan ni? Aduh, Abang Saleh, kita orang tengah kerja UFO. Ha? Merepeklah korang ni. Mana ada UFO siang hari pula tu? Betul, tadi kita orang nampak. Lolo? Habis bateri pula. Apa tu? Ha? Adalah. Cakap pun bukan kau tahu. 2, 3, belalang.
UFO sudah hilang. Sampai esok. Oke. Pink, tengok. Pergi ambil. Kenapa aku? Kau lah pergi. Kau kan abang. Baik-baik, Upi. Kat situ. Sikit lagi, Upi. Tahu tak? Sikit lagi, Upi. Sikit je lagi. Banyak kali dah cakap, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Degil, nasib baik pokok dia rendah. Kalau tidak... apa kau pegang tu? Ni UFO. Apalah budak-budak ni? Syakak ni. Apa ni lah UFO tu? Ini macam... Upin! Ipin! Kenapa Ipin? Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Apa? Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masih dengan Daddy. Macam sama je dengan ni. Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Aku tahu. Tahu apa? Maknanya ada dua UFO. Aku rasa... mesti dia tengah cari kawan dia. Tapi, kenapa UFO datang kampung kita? Makhluk asing nak menakluk bumi. Habislah kita. Dengar sini semua. Kita kena selamatkan bumi dari makhluk asing. Betul! Ya! Kita mesti cari dan tangkap mereka! Tak boleh, tak boleh! Kita kan kecil lagi! Bahaya! Aku takut! Jangan takut! Kak Ros ada! Dah sedia? Jom! Kita ke Dusun Durian Atoll! Jom! UFO tu muncul. Kotongnya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini sudah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ini jernih je. Kawasan sungai ini pun bersih. Dua tiga makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul. Jom, kita cari makhluk tu. Sambil kutip sampah. Cepat. Mana? Huh?
semua. Inilah makhluk asli ganas yang dah menala bumi. Ya, betul. Ini anak patung lah. Kita ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa. Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Masih tak jumpa? Iya. Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Ha-ha. Tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atuk ambil durian. Oh, Atuk tak ajak kita pun. Makan, makan. Atuk! Ya, ada apa? Kenapa tu tak ajak kita orang kutik durian semalam? Kita orang merajuk. Betul-betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Huh? Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atuk. Yeay! Malam ni mesti banyak durian, kan? Betul-betul. Besarnya. Durian. Lepik, plastik ni cepat. Apa yang hilang? UFO! Ha? Malam, kita orang dapat durian banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo-yo, apa muka masam? Kasih senyumlah. Kita orang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu ya. Betul-betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya. Habis drone abang rosak. Drone? Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Ayuyo, banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Nah, kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ni dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Pipi, tengok tu. Banyak ni, kan? UFO! Drone lah! Oh,
Apa hal? Pagi-pagi dah terpacak depan rumah atuk ni. Kacau je orang nak tidur. Ai, atuk tak ingat ke? Hah? Ingat apa? Huh? Alah, dah lupalah tu. Hai, Syek. Ertang, siang. Korang je lah pergi. Jom, Ipik. Tunggu aku. Hai, Opa. Ha. Sini, sini. Ha. Op. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Tunggu, Shanshi. Yang tua-tua tu, jangan lebih-lebih. Nanti tak kehil pinggang. Udah, mari senam sama-sama. Kenapa tu? Seluar awak koyak. Baru beli sudah koyak. Mana koyak? Larat aku. Dah bersenam ni, sihat rasa badan. Ini macam kalau hari-hari mesti mau senam aerobik. Nanti ini pinggang boleh kurus. Aku rasa aku dah kurus lah. Bolehlah kau makan banyak-banyak lepas ni. Kan? Tahu tak apa? Waduh! Nanti kamu gemuk lagi. Ya, loh. Apa itu? Kenapa korang bersenam ni? Suka-suka. Bersenam untuk kesihatan badan kita. Tak ajak kita orang pun. Adalah tu ajak semalam. Aku lupa. Kau ni jangan marah. Nanti ada acara sukan besar-besaran di kampung kita. Ya, ke? Siapa nak ikut? Nak. Tapi untuk apa? Untuk memilih bakat sukan kanak-kanak. Manalah tahu esok-esok boleh mewakili negara. Oh, jadi kita bolehlah tunjuk bakat kita main bola. Main badminton. Aku nak lumba basikal. Saya melawan badan. Badan bukan sukan. Alah, tak senang. Boleh, bisa aja. Bagus kok. Korang nak masuk acara apa? Rahasia. Semangat macam ni lah yang Atuk suka. Acara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang berlatih.
Sampai masanya kita pergi ramai-ramai. Atuk bawa. Cepatlah Tok, pergi siap. Kita orang dah tak sabar ni. Betul-betul-betul? Atuk? Pergi baliklah. Kenapa pula? Acara itu besok, bukan hari ini. Kasihan gak ada kursi. Bebela dengan... Betul. Aku menang. Yeay. Hai, cepat balik. Kata ada acara sukan. Besok, bukan hari ini. Betul. Kita orang salah hari. Bersemangat sangat. Sampai lupa hari. Tak apa, Pa. Hari ni, kita orang boleh berlatih untuk esok. Betul. Jom, tunggu aku. Mata mana taruh? Minta maaf, Uncle. Kau tak apa-apa, Atong? Mana itu sayur? Ada. Ha, Upin, ambilkan bakul tu. Bye, Opa. Tadi ya, Wah ada pergi itu pusat promosi kesihatan komuniti. Wah, ramai orang oh. Satu kampung datang. Udah kenapa tak datang? Aku dah pergi hari tu. Diorang berkempen pasal amalan gaya hidup sihat kan? Ha, banyak butut. Uncle. Ha? Nah, Uncle suka makan sayur ya. Uncle suka makan semua. Sayur, daging, ayam, ikan. Semua lah. Makan ikut itu suku-suku separuh. Baru badan sehat. Apa itu? Tak tahu lah. Ya, tak apa. Lain hari boleh cerita. Udah, dia ada kasih tahu. Mesti makan masakan sehat dan senam selalu. Wah suka? Macam Wah selalu buat, Ma. Eleh, aku tengok kau baru sekali dia bersenam. Ha? Mana? Saya hali-hali ada kayu ini basikal. Ini satu senaman, Ma. Nanti ya, kita punya badan jadi cegah. Kuat. Dan sehat. Itu penyakit semua tak datang loh. Bagus tu, Atong. Kita kena tanamkan kesedaran. Pentingnya menjaga dan meningkatkan kesihatan. Engkau ada buat pemeriksaan kesihatan? Halo? Okey. Wah, balik dulu ah. Takut jumpa doktor lah tu. Jom. Upin, kau perasan tak? Macam ada yang tak kena? Haalah, aku rasa macam senyap sangat. Apa yang tak kena ni? Upin! Upin! Hai, akak dah balik.
Tanyalah, tanyalah. Akak pergi mana? Akak pergi mana? Akak pergi Pusat Promosi Kesihatan Komuniti. Tanyalah, tanyalah. Akak buat apa kat sana? Akak buat apa kat sana? Akak terpilih jadi Facilitator. Sebagai facilitator, akak akan buat promosi kesihatan yang terancang untuk membina pengetahuan dan kemahiran gaya hidup sihat dan bergerak aktif di kalangan masyarakat. Bergerak aktif? Ha. Ya, bergerak aktif dengan melakukan aktiviti fizikal seperti menaiki tangga, menyapu, mop lantai, mengemas rumah dan berkebun. Ini semua menggunakan otot-otot utama yang mampu membakar kalori berlebihan dalam tubuh. Kita mula sekarang. Stamina. Ini belum buat senam aerobik, berjoging dan berlari. Hah? Opa, nak pergi mana? Nak pergi klinik kesihatan. Opa! Kenapa? Opa sakit ke? Tak adalah. Orang pergi klinik tak semestinya sakit. Datu, buat apa nak pergi? Opa nak buat pemeriksaan kesihatan. Nah. Huh? Orang yang dah berumur macam opa ni memang digalakkan. Walaupun tak sakit. Iya, sekurang-kurangnya sekali setahun. Faham? Kau berdua pergi siap. Mari ikut opa. Boleh buat pemeriksaan sekali. Ya nak, apa dia kena cucuk? Haa, lagipun kita orang kan kecil lagi. Kecil? Besar? Tua muda ke? Tetap kena buat pemeriksaan kesihatan. Faham? Lagi satu, tak ada siapa nak cucuk engkau kalau kau sihat. Dah, cepat siap. Sakitnya. Ipin. Satu, empat, lima. Bilik satu. Agaknya inilah semua yang opa nak suruh doktor periksa. Agaknya lah. Untuk orang-orang tu, kita tak payah kot sebab kita kecil lagi. Empat, enam. Amalan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal. Menaiki tangga. Menyapu. Mengemas rumah. Berkebun. Senaman. Berlari. Berbasikal. Ini semua hari-hari kita buat. Jadi, kita dah amalkan gaya hidup sihatlah. Eh, Alang. Atuk pun buat pemeriksaan kesihatan? Macam mana? Mestilah sihat. Tak ada sakit apa pun. Aku kan bergerak aktif. Berkebun, kayu basikal,
Itu kan semua senaman. Senaman tu bagus. Tapi pemakanan pun kena dijaga. Atau kandungan gula dalam darah agak tinggi. Alah, tinggi sikit je. Sebab itulah kena jaga dari sekarang. Jangan sampai tinggi banyak. Ingat ya, Tok. Kurangkan gula. Ha? Maniskan senyuman. Opa, boleh masuk? Kena ikut, ikut. Korang pun pergilah klinik kesihatan tu. Perkhidmatan dia ditahu. Wah, tiga manggis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Pusat badan aku. Pusat badan aku dah sampai dimonisan. Itulah kau. Ikut Aisyah makan nasi banyak-banyak buat apa? Sepatutnya makan ayam goreng aku banyak-banyak. Barulah segak macam aku. Aku gurau je. Selo-elonya makanlah makanan seimbang. Lebihkan sayur dan buah-buahan. Jangan lupa bersenam. Suku-suku separuh. Suku pertama ada nasi roti lebih cirit. Suku kedua ikan, daging, ayam, kacang. Separuh buah-buahan, separuh sayuran. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Kesihatan berkualiti. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Mari semua ikuti suku-suku separuh. Suku-suku, suku-suku separuh. Bisinglah korang ni. Tak nampak ke
Dah akak nak buat kerja sekolah. Pergi main tempat lain. Ai, akak ada kerja sekolah? Kesian, kesian, kesian. Tengok kita orang. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Kalau tutup, tak payah pergi sekolah. Seronoknya duduk rumah. Boleh makan, main dan tidur sepanjang masa. Kerja sekolah pun tak ada. Ros, pergi kedai beli barang dapur sikit. Sakitnya. Selamat korang. Baik, Opa. Jom. Sedih. Ye bersiap pakai penutup mulut ni. Nak ke mana? Nak ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan, Ipin? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah, ya? Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk. Dan boleh bawa mati. Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kenapa? Macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hai, Sam. Main? Mana boleh keluar? Kejap je. Tak nak lah. Nanti Kak Ros marah. Kita seronok, kan? Akak. Banyaknya barang akak beli. Yelah. Tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19. Opa aja. Rose, sekarang opa tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, Opa. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Ros dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang. Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu Opa, kan? Opa jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akak nak kita orang buat apa?
Masak nasi. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar koyo ngene. Ning opo kowe tega nyekso aku koyo ngene? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.